Oke guys, balik lagi bersama kita di Autodidak Vlog. Oke, kali ini kita di mana nih, Job? Nih, mungkin teman-teman ada yang suka mantauin misalnya YouTube kita nih. Beberapa kan ada yang nanya, itu bengkelnya di mana sih? Bengkel ngecatnya? Nah, kita perkenalkan. Ini namanya Mbak Juni dari Pusaka Ratu Motor. Nah, terus mungkin teman-teman yang udah ngeliat gua restorasi SE, terus mungkin waktu itu ada video tentang Kijang. Nah, banyak yang nanya. Nah, ini kita perkenalkan. Silakan Mbak Juni memperkenalkan diri, dari bengkel mana, alamatnya di mana? Baiklah, saya memperkenalkan nama saya Juni dari bengkel Pusaka Ratu Motor, spesialis body repair. Yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik, Kapling Deplu, nomor 144, Cipadu, Tangerang, Larangan. Oke, nah ini tepatnya di depan Taman Cipulir ya? Iya, betul. Taman Cipulir. Iya. Nah, terus, Mbak Juni nih udah bisnis bengkel udah berapa lama sih? Udah puluhan tahun kita. Udah puluhan tahun? Iya. Ya? Jadi temurun berarti ya Mbak Juni ya? Iya betul, turun-temurun. Ya, jadi waktu itu Pin, perjalanan gue ketemu Mbak Juni nih lumayan panjang. Karena dulunya, kalau saya nggak salah tuh namanya Batavia. Iya betul. Iya kan? Batavia Speed. Dulu di daerah Petukangan tuh. Itu lama bengkel ngecatnya. Jadi kualitasnya juga waktu itu gue udah ngeliat dari dulu lah. Iya. Yeah. Terus pindah ke mana Mbak Juni? Morindo. Iya, Morindo Jaya Motor. Terus sampailah gue kesini nih setelah gue tracking. Oh ternyata ini bengkel yang dulunya ada di Tukangan gitu. Terus Mbak Juni, di sini kan Mbak Juni sempat beberapa kali pindah nih. Iya. Kalau di sini mulai tahun berapa sih? Kita mulai di sini dari tahun 2006. 2006 ya? Iya, jadi kurang lebih udah 16 tahunan dah ya, di sini. Iya, 16 tahun ya. Nah, terus kira-kira Mbak Juni nih di sini bisa apa ya? Bisa ngapain aja? Di sini. Iya. Cerita-cerita dong. Iya. Kalau di sini di bengkel Pusaka Ratu Motor, kata kasarnya, pertama kan di Batavia tuh di Jalan Sabar, kita pindah ke Morindo di Muhtaraya. Nah sekarang dari 2006 kita pindah ke Adam Malik 144. Okay. Nah di sini khususnya yaitu kita body repair khusus mobil apa aja, intinya seperti itu. Okay. Restorasi. Nah, jadi untuk per panel juga bisa kita katakan seperti itu. Okay. Motor juga bisa kita di repair seperti itu. Berarti apapun yang judulnya mau body, mau ngecat bisa di sini ya? Bisa. Okay. Sangat bisa. Okay. Nim, gini Ben. Ini teman gua nih si Om Dharma kan lagi ini nih, lagi restorasi. Mobilnya. Yeah. Setahu saya nih, dia di sini pokoknya tahu beres, jadi istilahnya mobil jalan sampai sini, dia pulang mobil jalan juga ya, berarti semua dikerjain Mbak Juni di sini, benar nggak? Iya, betul di sini. Iya kan? Ya, jadi nggak cuma ngecat, tapi juga Mbak Juni ini terima juga kalau misalnya mau di, mobilnya istilahnya dirakit di sini, bisa juga, jadi. Kalau gue nggak salah, nih Om Dharma nih mirip kayak gue dulu. Jadi turun naik mesin apa segala macam ya istilahnya mobil di bongkar total habis. Nah, jadi di sini terima juga. Dari awal kata kasarnya mobil masuk seperti punya bos Jordi. Pertama masuk bongkar pasang dulu, dibongkar nih bongkar habis, kita kerok naikin, turunin mesin lalu naikin lagi, seperti itu step by stepnya seperti itu. Jadi terima lah dari pokoknya terima beres ya, terima beres juga bisa di sini. Nah kisaran harganya berapa Mbak Juli kalau dari per panel sampai restorasi total? Kalau per panel kita
dilihat dari segi kerusakannya dulu, per panel 500 juga bisa masuk. Kalau rusak agak toeng-toeng, kata kasarnya bisa 800-750. Kalau bodian, kita lihat dulu kondisi bodinya, rusaknya seperti apa, apa seperti apa kondisinya, baru kita bisa estimasi harga. Gitu. Untuk pengerjaannya rata-rata berapa lama? Kalau restorasi mobil parah, kita berbicara kata kasarnya 2,5 bulan lah. Tapi kalau siram bodi mobil, kata-kata siram, kategori siram aja, kita berbicara 2 minggu, 1 minggu udah kelar. Ya, seperti itu estimasi waktunya. Perpanel berarti lebih cepat lagi ya? Iya, lebih cepat gitu. Nah, terus pengen tahu dong Mbak Juni, ini Mbak Juni berarti di sini bengkelnya, sistemnya, catnya ngecat di oven ya? Iya, di oven, betul. Betul, ya? Betul, bos, betul. Di oven. Terus biasanya apa? Ya, biasa pakai bahan apa sih? Nah, biasanya kita kalau bahan kata-katanya biasa pakai chicken juga, pakai spice shaker kita prioritas ke spice shaker kita. Prioritas bahannya. Oh, ya. biasanya spice shaker ya? Iya, betul. Okay. Terus kalau misalnya ada orang yang kepengen catnya merek lain misalnya, Mbak Juni terima nggak? Apa Mbak Juni bilang, oh pakai spice shaker aja gitu? Bisa. Oh bisa apa aja? Apa aja kita bisa. Oh apa aja bisa. Jadi mengikuti kemauan konsumen. Iya, seperti itu. Nah, bukanya dari hari apa sampai hari apa Mbak Juni? Maksudnya? Buka bengkel ya, hari apa sampai hari apa? Kita buka bengkel dari hari Senin sampai hari Sabtu. Buka pukul 8, tutup jam 5 sore. Okay. Tapi tenang aja teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang jauh atau gimana, Mbak Juni ini bisa janjian. Iya, siap. Kalau emang apa namanya, misalnya nih teman-teman ada yang bisanya, aduh saya bisanya malam, tinggal telepon aja, konfirmasi sama Mbak Juni. Saya mau datang nih, gitu. Apakah ngedrop mobilnya doang, atau misalnya teman-teman ada yang mau restorasi, terus, waduh bisanya malam, tinggal calling aja sama Mbak Juni. Iya, bisa. Iya, betul. Bisa. Masa, ada uang masuk harus diterima, benar gak? Iya, betul. Ada cuan masuk. Ada cuan masuk kan harus diterima, gitu teman-teman. Oke, gitu teman-teman, kira-kira cerita-cerita. Jadi, yang udah nanya-nanya, ini di mana sih ngechatnya, ini di mana? Nah, ini kita perkenalkan. Kita perkenalkan yang punya bengkel. Nanti kontaknya, Instagramnya juga. Punya Instagram kan? Ada. Nanti kita masukin di bawah. Nanti kalau yang mau nanya bisa langsung. Iya, kalau nanya-nanya bisa langsung. Nah, tapi memang kalau teman-teman ada yang kepengen restorasi, judulnya restorasi, mobilnya mesti dibawa. Benar ya? Betul. Itu mesti dibawa. Cuma belum bisa jemput ya berarti. Iya. Antar jemput bisa. Antar jemput bisa. Bisa. Tuh. Juga. Ya, tinggal kontak-kontak aja. Tinggal kontak aja nanti. Mungkin kalau ya pokoknya yang judulnya restorasi sih biasanya sih Mbak Juni nih harus mobilnya sampai di sini dulu. Yeah. Baru bisa keluar nih estimasi harga gitu. Mungkin kalau cuman ya lecet-lecet dikit mungkin bisa lewat foto, cuman kalau restorasi hal yang berbeda. Itu teman-teman tentang Pusaka Ratu Motor yang udah ditanya-tanya teman-teman. Kira-kira kalau ada yang mau ditanya silakan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kita. Sekian dulu. See you guys.